Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk memudahkan perhitungan jemaat, dimohon untuk merename Zoom Bapak, Ibu, atau Saudara dengan menyebutkan jumlah yang ikut dalam beribadah. Contoh, Daniel dalam kurung 2 atau Andi dalam kurung 5. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom semuanya. Haleluya. Hari yang luar biasa melihat para bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dalam kasih Tuhan. Kita percaya ya, hari ini boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama sebelum kita masuk hadirat Tuhan, lebih lagi boleh tos kanan kiri kalau sekeluarga. Ucapkan kata-kata berkat, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Haleluya. Yes, amin, amin, amin. Oh, rabata karabaya shikira ramana. Mari sembah Dia. Nyatakan janjiku
Oh,
pujian lahir dari hati kami, ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu yang besar, ya Tuhan. Yes. Haleluya, Tuhan. Shandara, raba, raba, ya, 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 raba, ya. I sing praises to your name. Seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini ada semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas pemeliharaan-Mu yang senantiasa kami alami dari hari ke hari, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya malam hari ini bukan malam yang biasa-biasa saja, malam yang luar biasa. Ada terobosan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Segala beban kami Tuhan Kau yang lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Beracaralah ya Bapa, Allah Roh Kudus, dari awal, pertengahan, gak sampai akhirnya. Biar Roh Kudus menjamah setiap rumah demi rumah, alami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, ya dahsyat. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memperkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Zaman ini, haleluya. Yes, amin Tuhan. Mari sama-sama kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes, ya Allah yang dahsyat, haleluya. Amin Tuhan.
nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak David Ahau. Dipersilakan. Ya. Oke, saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Beni, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah tahu hal yang akan merintangi hari-hari kami di depan, tapi kami percaya ada tangan kanan Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya setia. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi yuk katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan imanmu katakan yes. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih pada Bapak Benny Gunawan, hambanya dipersilakan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa, kita satukan hati. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih sayang Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan, perlindunganmu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk mujizat. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa, Engkau hadir bersama dengan kami semua di rumah. Tuhan terima kasih, kami ingin hadirat-Mu lebih lagi, kami ingin kasih-Mu lebih lagi. Tuhan urapi setiap kami semua ya Bapa, urapi kami semua ya Tuhan. Tuhan pimpin kata demi kata, biar hanya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, pertemuan ini, malam ini adalah acara-Mu. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya Tuhan untuk setiap kami semua. Tuhan segala, Tuhan Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah ya Tuhan. Berikan Tuhan kelegaan Tuhan bagi yang berbeban berat, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu, berikan kesembuhan-Mu ya Tuhan atas setiap kami semua saat ini. Terima kasih Bapa. Persembahkan siap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam semuanya, shalom. Bapak, Ibu, Pak Audi, Ibu Mona, ada Pak Xiao Ping Ping sama Yohana. Juga ini semua jemaat pengerja di HOG ya, GBI HOG, dan juga untuk ada yang dari rayon 1G ya. Ini HOG sama 1G jadi bareng-bareng gitu ya. Ada Cheryl, ada Ciandui. Baik, saudara, terima kasih Pak Odi untuk kepercayaannya saya bisa melayani malam ini di Zoom ini. Saya percaya kita semua masih dalam kondisi yang sama semuanya ya. PPKM kita masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Biarlah kita terus berdoa supaya Tuhan menyembuhkan Indonesia daripada COVID-19 dan memulihkan ekonomi kita. Nah saudara, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah biarlah kita semua ini sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Saudara, kondisi ini kita benar-benar harus berjuang, harus bangkit, karena tidak mudah ya saudara ya. Hampir 2 tahun tidak ibadah onsite, wah ini harus berjuang. Saudara, kita bersyukur, saudara bersyukur masih ada di Zoom ini. Berapa banyak ada orang-orang yang bahkan minggu pun mungkin sudah nggak ibadah karena online ya. Mereka sudah punya kegiatan baru, olahraga, main sepeda, ya main-main yang lain lah gitu ya saudara ya. Sehingga, tapi biarlah kita tetap berjuang untuk menjaga api kita.
menjaga gairah kita kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Dan yang kedua adalah kita percaya abis sama Tuhan. Kita benar-benar percaya abis bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan masih buat mujizat, Tuhan masih buat kesembuhan, Tuhan masih melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin bacakan untuk saudara semua dari kitab Matius 14, ayat 22 sampai 33. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini satu peristiwa yang terjadi, saudara ya, di kitab Matius dicatat. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu untuk mendahului dia ke seberang, gitu ya. Jadi Tuhan yang kasih perintah nih kepada murid-muridnya untuk sana ke seberang. Ada tujuan, ada goalnya. Tujuannya adalah ke seberang. Tapi di tengah perjalanan perahu itu, maka ada angin sakal, ada gelombang, sehingga kalau di beberapa Injil yang lain tuh dikatakan perahunya tuh nggak bisa bergerak gitu, saudara ya. Nah, saudara, berapa banyak daripada kita mengalami hal yang sama. Perahu, bicara soal perahu kehidupan kita, kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita punya mimpi, kita punya visi, kita punya janji-janji Tuhan dalam hidup kita semua. Yang kita sudah berpikir dari tahun 2020, wah, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Baik di pekerjaan, di bisnis, di keluarga, ada yang rencana mau menikah gitu ya. Banyak hal, saudara, janji-janji Tuhan yang kita pegang dan kita minta gitu ya. Tapi tiba-tiba ada angin sakal, ada gelombang, ada goncangan-goncangan. Ya sekarang yang kita sebut, kita cocok-cocokin aja, saudara ya. Goncangannya adalah pandemi, COVID-19, yang bukan yang biasa-biasa, yang cukup mengerikan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saudara, kami juga mengalami hal-hal yang tidak diduga-duga, ada beberapa teman-teman yang mengalami COVID-19 terpapar, bahkan yang dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Saudara, itu sangat menggoncang kita semua, membuat kita jadi takut semuanya, melihat gelombang, melihat goncangan seperti ini. Saudara, murid-murid mengalami hal yang sama. Tetapi kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air, dan waktu murid-murid melihat ada orang berjalan di atas air, mereka semuanya ketakutan, dan mereka bilang, "Itu hantu," katanya. Ketakutan sama teriak-teriak. Lalu, karena memang itu Yesus yang jalan, dia bilang, "Jangan takut, tenanglah, sebab aku ini," katanya. Saudara, lalu Petrus, dari sekian banyak murid, cuman Petrus yang ngomong, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku juga berjalan di atas air." Lalu Tuhan berfirman, "Datanglah." Dan Petrus turun dari perahu, melangkahkan kakinya dan mendapatkan Yesus. Tetapi dia merasakan tiupan angin dan takutlah dia. Dan dia berteriak, "Tuhan, tolonglah." Lalu Yesus mengeluarkan tangannya dan dikatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, akhirnya mereka, kalau di Yohanes dikatakan setelah Yesus di perahu, mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Ya, langsung begitu Yesus naik perahu, semuanya nyampe pada tujuan. Nah, saudara, biarlah malam ini kita boleh melihat bahwa di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah goncangan, Yesus tetap berjalan di atas goncangan ini. Saudara, kalau kita bicara soal percaya abis, apakah kita percaya?
bahwa Tuhan berjalan di atas goncangan, di atas persoalan, masalah saudara dan saya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, Yesus tidak hilang atau tidak bersembunyi karena masalah yang sedang kita hadapi, tapi dia berjalan di atas gelombang, di atas goncangan yang sedang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melihat dia sedang berjalan, dia mengatasi itu semua? Nah, saudara, bicara soal percaya, saudara, lawan daripada percaya adalah tadi yang Tuhan katakan gitu ya, jangan bimbang. Jangan bimbang gara-gara kita melihat goncangan ini nggak selesai-selesai, pandemi nggak selesai, kita mulai bimbang. Benar nggak ya Tuhan bisa tolong saya? Benar nggak ya Tuhan masih buat mujizat? Saudara dengar baik-baik, Yesus tetap berjalan di atas gelombang, di atas goncangan-goncangan kehidupan kita. Dia tetap buat mujizat, dia tetap buat kesembuhan untuk kita semua. Rancangannya tidak akan pernah gagal. Nah, saudara, lalu sebelum saya lanjutkan ke sini, saya ingin saudara mengingat lagi tentang dari Matius 11 ya, ayat 2 sampai 6. Ingat waktu Yohanes ada di penjara, orang kalau di penjara tuh nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak saudara? Tertutup di satu tempat. Lalu Yohanes suruh murid-muridnya, coba tanyain sama Yesus, diakah Mesias yang kita tunggu, ataukah kita mesti nunggu orang lain, ataukah salah orang? Yesus bilang begini sama murid-murid Yohanes, kasih tahu apa yang kamu lihat dan apa kamu dengar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, kusta tahir, orang mati dibangkitkan, pada orang miskin diberitakan kabar baik. Mungkin saudara, Yohanes nggak bisa bergerak apa-apa karena penjara. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa berbuat banyak karena pandemi, karena keadaan seperti ini. Bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita nggak bisa bergerak terlalu jauh. Tapi dengar baik-baik, Yesus masih buat mujizat sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya percaya abis kepada Tuhan? Dan Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kalau kita percaya, kita akan tetap tidak akan menolak Tuhan. Ya, kalau kita percaya, kita tidak akan kecewa karena keadaan ini. Karena Yesus masih buat mujizat. Nah, saudara, saya ingin ajak setiap Bapak, Ibu, saudara semua, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara bukan orang Kristen yang biasa-biasa. Saudara adalah orang-orang Kristen yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam saudara ada Roh Kudus yang dahsyat itu. Roh yang dalam saudara jauh lebih besar daripada siap roh yang dalam dunia ini. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah saudara percaya? Dari setiap zaman ke zaman, saudara, kalau kita mendengarkan kegerakan-kegerakan revival, dari setiap bangsa kepada bangsa, negara kepada bangsa, pasti berbeda-beda caranya akan terjadi satu revival yang sangat dahsyat. Bangsa mana atau di zaman mana pasti beda-beda, tapi ada satu yang tidak pernah berubah, kuasa Roh Kudus tetap sama, tetap dahsyat. Kembali lagi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya percaya Roh Kudus yang di dalam kita, dia sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua? Itu pertanyaannya. Nah, saudara, perahu murid-murid sedang menuju ke seberang. Perahu kehidupan kita sedang menuju ke satu tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Di tengah-tengah tujuan itu, tiba-tiba ada gelombang, ada goncangan pandemi ini. Tetapi saudara harus bisa lihat, di tengah-tengah goncangan ini, Yesus berjalan di atas goncangan pandemi ini. Dia tidak kalah dengan pandemi, dia tidak kalah dengan COVID-19. Tetapi seringkali kita melihat dengan kasat mata kita bisa melihat goncangannya lebih besar daripada Yesusnya. Sehingga kita seolah-olah kita nggak bisa lihat Yesus di tengah-tengah goncangan ini. Murid-murid juga sama. Tetapi Petrus bisa melihat Yesus ada di tengah-tengah goncangan itu. Dan saudara, waktu Petrus bilang gini, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku juga jalan di atas air. Dan tiba-tiba ada firman yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus. Datanglah. Dan waktu firman Tuhan itu keluar, saudara, hari-hari ini kita perlu firman Tuhan di tengah-tengah goncangan ini. Saudara dan saya, kita perlu mendengar suara Tuhan, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah ini. Saudara, kita nggak bisa cuman monoton atau rutinitas gini-gini terus seperti zaman dulu sebelum kita pandemi. Tetapi ada satu hal yang harus kita berubah dalam hidup ini. Doa-doa kita harus berubah. Ya, pikiran kita harus berubah, kita harus cari firman Tuhan. Benar-benar sampai Tuhan berfirman, datanglah. Waktu Petrus dengar kata datanglah,
Dia percaya akan firman Tuhan itu dan dia melangkah. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara, kita boleh bilang gini, oh saya percaya. Tapi saudara gak pernah melangkah, saudara tidak akan pernah bisa mengalami apapun. Tapi perbuatan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu akan membuktikan kita punya iman. Waktu kita punya iman, Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan iman kita. Nah saudara, waktu Petrus mulai melangkah, dia berjalan di atas air seperti Yesus. Saudara, saya mau lompat sedikit tentang Petrusnya, saudara. Maukah setiap saudara dan saya berkata, Tuhan, suruh aku juga jalan di atas gelombang ini, supaya aku bisa menolong banyak orang. Supaya aku bisa berdoa untuk orang-orang sakit disembuhkan. Supaya aku bisa menolong orang-orang yang lagi lemah jadi kuat kembali. Orang-orang yang lagi putus asa, waktu ketemu dengan kita berdoa untuk mereka, hadirat Tuhan menjamah mereka. Sekalipun mereka ada di rumah, sekalipun melalui WhatsApp call, video call, Zoom, atau apapun. Saudara dengar baik-baik, hadirat Tuhan tetap sama. Dia juga ada di rumah di mana engkau berada saat ini. Karena Zoom ini hanyalah alat bantu, yang dahsyatnya adalah Roh Kudus yang ada dalam kita semua. Waktu kita mulai percaya, waktu kita mulai klik dengan dia, saya percaya atmosfer di rumah kita berubah total. Dan saya percaya juga saat ini, hadirat Tuhan sedang menjamah saudara, dan Roh Kudus sedang membakar roh kita kembali untuk bangkit dan melangkah. Jangan diam di tempat, tapi mulai melangkah, imanmu mulai melangkah, bergerak, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Jangan, wah nanti ya tunggu keadaan balik lagi. Puji Tuhan kalau keadaan balik lagi normal seperti dulu dalam waktu 1 bulan. Tapi saudara bayangkan kalau ke depan ini cukup panjang kondisi seperti ini semua. Apa yang kita harus lakukan di depan ini? Baik mengenai bisnis kita, pekerjaan kita. Percayalah ada ide-ide baru yang Tuhan akan berikan untuk saudara dan saya, untuk kita lakukan. Ada pelayanan-pelayanan yang baru, bukan pelayanan yang hanya sekedar dipindahkan ke online, tapi ada satu pelayanan yang sangat dahsyat disertai oleh kuasa Roh Kudus. Kita butuh hadirat Tuhan, kita butuh kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, lalu Petrus mulai berjalan di atas air, sama seperti Yesus. Saya cuma pikir, iya ya, kenapa enggak murid-murid itu ngomong, Tuhan suruh juga kami jalan di atas air biar kita bisa jalan kaki di atas danau Galilea gitu ya. Tapi cuma Petrus doang. Tapi saya pikir, yuk kita semua di tempat ini, pengerja GBI, HOG, Rayon 1G, Manado gitu ya, MP. Mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih hidup, yuk kita biarlah bisa mengalami apa yang di Alkitab dicatat, kita juga alami. Betul nggak saudara? Apakah saudara dan saya pernah berpikir, Tuhan saya pengen dong ngalami hal-hal yang supranatural, biar jadi natural dalam hidup kita semua. Bukankah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita semua dengan dahsyat? Kalau dia ada bersama kita, segala sesuatu mungkin. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya akan Roh Kudus? Nah saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan. Percaya itu berarti kita dapat melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Baik goncangan ekonomi kah, kesehatan kah, keluarga kah, rumah tangga kah. Saudara, waktu kita melihat atau mudah-mudahan kita maunya sih amit-amit gak mau ngalami apa-apa, betul gak saudara? Tapi kalau saudara dan saya kita mengalami hal-hal yang tidak kita duga, bukan berarti Tuhan ingin menghancurkan hidup kita. Justru Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan ingin memulihkan hidup kita semua. Tuhan ingin menolong kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tapi sekali lagi, waktu kita menghadapi goncangan, biarlah kita tetap bisa melihat Yesus tetap berjalan mengatasi goncangan-goncangan itu. Nah saudara, kasihnya tetap tidak pernah berubah. Dia menyelamatkan, menyembuhkan, menolong kita, memulihkan. Dia masih membuat mujizat, membuat kesembuhan, memberikan jalan keluar, perlindungan. Dan dia tetap memberikan yang terbaik untuk setiap saudara dan saya. Nah saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Memang kita melihat keadaannya enggak bagus, tapi hidup kita karena kita percaya pada Tuhan. Nah apa yang kita harus lakukan hari-hari ini saudara? Yang pertama adalah, yuk kita mencari Tuhan. Tapi Ben, saya juga dari dulu mencari Tuhan, saya ibadah, bahkan saya pelayanan. Betul, kita semua lakukan itu hal yang sama.
Tapi waktu ini saya loh saudara ya, bukan saudara. Saudara mungkin semuanya tetap baik dan on fire. Tapi begitu sekarang dalam kondisi ini saya merenungkan, berapa banyak orang-orang yang namanya ke gereja itu benar mencari Tuhan. Apakah mereka cuma cukup, yang penting saya sudah nonton YouTube, saya sudah ibadah. Tapi apakah kita benar-benar kembali mencari Tuhan sampai kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami kasih-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh kembali, Tuhan, aku kangen padamu Tuhan. Aku ingin dijamah oleh Tuhan. Apakah kita masih seperti itu? Ataukah sekarang udah menjadi biasa aja? Atau sekarang ibadah di rumah, di YouTube kan udah gak dosa. Kalau dulu kan pasti apa-apa tuh. Kamu, masa kamu cuma ibadah YouTube doang? Kalau sekarang kan emang malah aman kan istilahnya. Ya, juga kondisi seperti ini, gereja juga masih tutup, PPKM dan sebagainya. Jadi malah gak apa-apa, ini jalan keluar yang terbaik. Pertanyaannya adalah bukan soal ibadah YouTube itu salah atau tidak salah. Pertanyaannya, apakah hati kita tetap mencari Tuhan, ingin merasakan hadirat-Nya, merasakan kehadiran-Nya? Berapa banyak daripada kita yang gak tahu, mungkin bukan kita kali ya, saya mau bilang gini, berapa banyak daripada orang-orang Kristen waktu ibadah YouTube, dia lihat, aduh nyanyinya, lagunya gak cocok nih, dia cepetin, dia skip, tinggal khotbahnya doang. Yang lebih parah, di skip semuanya, tinggal perjamuan kudusnya doang. Wah itu kan parah banget saudara ya, atau dua berkatnya doang. Saudara bisa bayangin gak? Dan waktu terima berkat, oh puji Tuhan, hari ini saya sudah ibadah. Berapa banyak orang-orang beribadah, tidak lagi di hari Minggu. Karena hari Minggu sudah jadi acara keluarga, banyak acara semuanya. Sampai malam capek semuanya, lupa untuk ibadah. Ibadahnya mulai Senin atau mulai Selasa. Saudara bisa bayangin saudara, mencari Tuhan kembali. Saudara, waktu murid-murid ngalami goncangan, mereka mulai mencari Tuhan. Kita, murid-murid yang kita nih, saudara. Waktu kita ngalami goncangan di tempat ini, biarlah kita kembali mencari Tuhan. Mencari ingin Tuhan, aku ingin mengalami hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin mengalami jamahan-Mu Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama ia dekat. Saudara, mari kita mencari Tuhan. Apa itu mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu bukannya kita datang dengan pokok-pokok doa yang banyak. Tuhan, saya berdoa untuk pekerjaan saya, untuk keluarga saya, untuk rumah tangga saya, untuk bisnis saya, untuk pelayanan saya, untuk saya. Boleh, saudara, enggak salah. Tapi mencari Tuhan itu bukan sedang minta sesuatu sama Tuhan. Saudara nangkap sampai sini? Mencari Tuhan bukan gini, oh saya habis mencari Tuhan tadi lama banget, berapa jam? Ya kurang lebih 45 menit lah. Kenapa? Karena pokok doanya banyak banget. Mesti minta tentang ini, itu, dan bukan itu. Mencari Tuhan bukannya minta. Itu lain lagi. Itu saudara tetap harus doakan kebutuhan-kebutuhan saudara. Tapi mencari Tuhan, saudara duduk, nyembah Tuhan. Istilahnya cuma, Tuhan aku ingin hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin dijamah oleh Tuhan. Tuhan aku sudah lama rasanya kering sekali. Tuhan, aku ingin hatiku Tuhan dibasahi lagi Tuhan dengan hujan roh-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Tuhan peluk aku saat ini Tuhan. Aku butuh Engkau Yesus. Nah waktu kita terus seperti itu, saya percaya Tuhan pasti akan menjawab kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang hidup dan Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia bukan Allah yang jauh daripada kita. Dia adalah Allah yang sangat dekat. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu teman saya, dia tinggal di sini di Jakarta bersama istri dan anak-anaknya. Papa mamanya orang luar kota, orang Banjarmasin, orang Kalimantan gitu, saudara ya. Nah beberapa waktu lalu kita lagi ngumpul, dia cerita, dia bilang, papa mama saya tuh setiap dulu sebelum pandemi setiap 2 bulan itu dia datang ke Jakarta. Berapa minggu ada di Jakarta kumpul dengan anak mantu dan cucunya. Setiap 2 bulan pasti datang. Setelah pandemi ini mereka nggak bisa datang sama sekali. Sampai akhirnya saudara tahu mamahnya itu sakit dan kurus 10 kilo. Wah semuanya panik, akhirnya dibawalah ke Jakarta. Waktu sampai di Jakarta, sampai di airport, mamahnya bilang, aku kayaknya sembuh. Dan betul saudara, tidak ada sakit apa-apa dalam waktu sebentar di Jakarta. Timbangannya kembali lagi, 10 kilo yang hilang itu jadi kembali lagi. Seger lagi. Setelah itu mereka berdua pulang lagi ke Banjarmasin. Dan teman saya bilang ini, sejak itu setiap hari itu orang tua saya, mama saya khususnya, setiap hari telepon ke rumah. Dan anehnya dia bilang ini, pertama-tama saya bingung, kenapa telepon terus setiap hari? Dan setiap harinya itu juga lebih anehnya lagi nih, dalam satu hari bisa 4-5 kali telepon. Jam 7 pagi sudah telepon, ntar jam 11 lagi telepon, dan telepon lagi. Dan yang lebih anehnya lagi, teman saya bilang,
pertanyaannya sama. Apa kabarnya? Kamu sehat? Bagaimana istri? Gimana anak-anak? Terus seperti itu. Terus lama-lama teman saya bilang ini, ternyata saya baru tahu ya, ternyata mama saya, orang tua saya, papa saya tuh kangen sama kita semua. Karena pandemi seperti ini. Dia kangen pada kita semua. Yang biasa kita bisa ketemu 2 bulan sekali. Waktu dia ngomong gitu, saudara, langsung saya mikir gini, iya juga ya. Selama pandemi ini, apakah setiap kita semua juga terus mencari Tuhan? Saudara tahu nggak, Tuhan juga kan kangen sama kita. Dia kangen kepada saudara dan saya, mendengarkan penyembahan kita, mendengarkan kita bilang, Tuhan, I love you. Waktu saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Waktu kita mengalami sesuatu, Tuhan kasih surprise untuk kita. Kita bilang, Yesus, thank you. Tapi setelah pandemi ini, apakah banyak kata-kata ucapan syukur kita? Apakah banyak kata-kata sekalipun kita belum mengalami sesuatu yang kita harapkan? Kita bilang, Yesus, aku kangen banget padamu Tuhan. Aku cinta banget padamu Tuhan. Tuhan, jamah aku Tuhan. Aku ingin dijamah oleh Tuhan. Apakah Yesus masih dengar kata-kata itu? Apakah Yesus masih merasakan hati kita sedang haus, sedang mencari dia? Saudara, itu yang kita harus renungkan. Nah, saudara, yang kedua, saudara, bukan yang kedua, ini selanjutnya. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saudara, di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap kita semua. Dan waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan hanya Tuhan yang memberi upah, tetapi di 2 Tawarikh 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Waktu kita mencari Tuhan, saudara, Tuhan juga sedang menjelajahkan matanya nih ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap saudara dan saya yang mencari Tuhan. Saudara, biarlah kita dalam kondisi seperti ini. Jangan kendor untuk mencari Tuhan. Bukan hanya kita sekedar beribadah di online. Tapi biarlah dalam waktu ibadah ini kita juga benar-benar, Tuhan, aku ingin dijamah oleh Tuhan. Aku ingin hadirat-Mu Tuhan. Tahukah bahwa Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya di tempat kita masing-masing? Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang nyata. Amin, saudaraku. Nah, saudara, dengan cepat yang lain adalah, saudara, waktu saudara mendengar suara Tuhan, saudara harus lakukan firman Tuhan dan harus perkatakan firman Tuhan. Perkatakan. Karena bukti daripada kita percaya atau beriman, ya kita mengucapkan firman Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukannya bilang, wah tapi Tuhan kan kondisinya kayak gini. Enggak gitu. Ya, waktu kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita mendengar suaranya. Saudara, percayalah. Buktinya apa? Kita perkatakan dan kita lakukan firman Tuhan. Saya percaya waktu itu kita lakukan, maka apa yang kita percaya akan terjadi atas hidup kita semua. Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Biarlah kita mencari Tuhan dan kita mendengar suara Tuhan. Gimana caranya kita dengar suara Tuhan? Sangat gampang. Saudara buka Alkitab, saudara baca, itu suara Tuhan semuanya. Seringkali kita pengen yang kayaknya gini, kita diem, merem, tiba-tiba ada suara audible kah, ada suara dalam hati kah. Ya bisa-bisa aja Tuhan mau ngomong itu juga bisa, terserah Tuhan sih. Tapi hal yang paling mudah untuk kita semua, baca Alkitab saudara. Saya percaya ayat-ayat itu akan berbicara pada kita. Bahkan ada kata doang yang berbicara pada kita. Dalam pergumulanmu, tiba-tiba saudara lagi baca satu peristiwa dan itu bicara. Percayalah Tuhan sedang ngomong sama kita semua. Karena kenapa dia begitu mudah ngomong dengan kita? Karena Roh Kudus ada dalam saudara dan saya. Yang percaya katakan
Amin. Nah, baik saudara, saya tidak akan perpanjang, ya. Biarlah hari ini, ayo kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan melalui Zoom ini, cuman alat bantu. Tapi saudara semua di rumah-rumah, ayo kita mencari Tuhan. Dan saudara, waktu engkau mendengar suara Tuhan, engkau mulai memperkatakan, saya percaya Tuhan akan bergerak untuk setiap kita semua. Berapa banyak daripada saudara yang saat ini berkata, Tuhan, aku kangen sama Tuhan. Aku ingin dijamah sama Tuhan sekarang. Angkat tanganmu saat ini. Tundukkan kepalamu dan pejamkan matamu. Tuhan, namamu berdoa saat ini, Tuhan, dari tempat ini, untuk setiap anak-anakmu, Tuhan, di rumah. Tuhan Yesus, jamah setiap mereka semua. Biar saat ini kiranya hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Jamah ya Tuhan, curahkan kasih-Mu ya Tuhan, curahkan kasih-Mu. Mari saudara ambil waktu masing-masing berdoa kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu, nyatakan kerinduanmu, nyatakan kehausanmu, nyatakan kebutuhanmu yang paling dalam. Dia ada bersama-sama dengan saudara di rumah. Mari berdoa saat ini, ambil waktu saat ini. Jamah semua anak-anakmu ya Tuhan, jamah. Biar kasih-Mu mengalir saat ini Tuhan. Aku mohon anugerah, aku mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah. Jamah semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, jamah Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doa kami, dengar doa kami. Tuhan, seringkali kami bingung, kami gak tahu lagi mesti buat apa. Kami percaya pada-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar kiranya saat ini, ya Tuhan, aku berdoa, nyatakan hadirat-Mu Tuhan, nyatakan Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu. Biar kami semua tahu, kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, jamah saat ini. Jamah Ibu Jenny, Tuhan. Jamah Pak David, jamah Pak Audi dan Ibu Mona ya Tuhan. Jamah Aping dan Yohana. Jamah Tuhan Pak Bendi dan Ibu, jamah Pak Stefanus, Budi Stefanus, mati Tuhan, jamah Pak Agus dan keluarganya. Jamah Ibu Sinlan, jamah Pak Riandi sama keluarga, jamah Ibu Liapa, jamah Ibu Polan, Teresia, jamah Ibu Aye, jamah Ibu Novia, jamah Ibu Gioklan, Ibu Frita ya Tuhan, jamah curahkan kasih atas mereka semua. Berikan kesembuhan, berikan mujizat, jamah ya Tuhan. Otasi jamah Mihen Tuhan, jamah Tovan Iskandar Tuhan, jamah Cheryl, jamah Pak Doni, jamah Lelana Susan Tuhan, Kau menjamah Ibu Melinda Samusi, jamah Tuhan Pak Iwan Wijaya, Mas Andui dan Pak Hadia, jamah ya Tuhan mereka di Manado, jamah Pak Teus, jamah Pak Sudiano, Pak Yohanes, Pak Berto, ya Isabel, suami, jamah Umbu dan Ibu, jamah Tuhan, Ibu Eni, jamah Ferry, jamah Ferry Sukarno, Herni, jamah Fani, jamah Ian Tuhan, jamah Manu, jamah semua anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan, jamah semuanya. Aku mohon anugerah kasih karunia-Mu. Aku mohon anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, turuntas kami semua. Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, buat mujizat-Mu, buat kesembuhan-Mu Tuhan. Mari minta saat ini apa yang Engkau inginkan untuk Tuhan Yesus lakukan bagi-Mu. Mari minta saat ini, minta kesembuhan, pemulihan, minta berkat-berkat Tuhan, minta apa yang Kau inginkan. Dia Bapa yang sangat mengasihi saudara semua, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuannya. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati Tuhan, berkati. Pakai HOG Tuhan untuk revival. Tuhan, biarlah mereka menjadi salah satu gereja yang berjalan di atas gelombang, karena Roh Kudus Engkau memenuhi mereka, Roh Kudus Engkau menyertai mereka. Pakai Pak Odi, Tuhan, Ibu Mona, pakai semua tim yang ada. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan,
Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Pak Ben. Terima kasih. Kita percaya kita semua diberkati ya, saudara ya. Saya pribadi juga merasakan berkatnya. Nah, tadi Pak Benny sudah doakan kita satu persatu. Sekarang gantiannya kita doain Pak Benny yuk. Nanti beliau sebentar juga sudah ada acara lain. Tapi sebelum beliau left, kita doakan Pak Benny. Kita angkat tangan yuk, kita doakan Pak Benny. Oh, rabasyakana makurya labasikitinama. Bapak, kami sepakat, kami berdoa malam hari ini melepaskan berkat-Mu, kemurahan-Mu, segala mujizat-Mu buat Pak Benny Gunawan ya Tuhan, dengan penggembalaannya, dengan keluarganya, dengan apapun yang beliau kerjakan dalam seluruh tanggung jawabnya. Hamba percaya, penyertaan-Mu akan dahsyat ya Tuhan. Penyertaan-Mu akan luar biasa buat hamba-Mu. Tuhan, pakai dia melebihi apa yang dia bayangkan ya Tuhan. Melebihi kapasitas yang dia punya ya Tuhan. Dan itu akan membuat dia terheran-heran. Karena tangan Tuhan yang dahsyat selalu menyertainya dengan mujizat demi mujizat demi mujizat. Dan perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami melepaskan berkat buat Pak Benny di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat yang baik, segala berkat yang luar biasa menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, sebelum kita lanjutkan. Ya Pak Benny, sebentar lagi juga mau live ya. Kita foto sama-sama dulu yuk, mumpung Pak Benny masih di sini. Nanti kalau udah live nyarinya susah, saudara. Mesti ke rumahnya untuk foto. Tolong yang belum nyalakan video, bisa nyalakan video sebentar. Alberto, tolong ya Alberto ya. Thank you Pak Ciandui buat kehadirannya. Cheryl, terima kasih buat kehadirannya. Tuhan berkati teman-teman dari GBI Manado, seru ya. GBI Marina Plaza. Oke, sudah. Silakan Alberto. Oke, shalom semuanya. Di sini ada 4 layar. Dari layar pertama dulu, boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Layar tiga. 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you ya Pak Benny ya. Thank you Pak Benny. Thank you. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Benny. Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay, bless you semuanya. Bless. Di nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Biar setiap kita di tengah pandemi ini tetap terus percaya kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersahati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, betapa Engkau baik, betapa Engkau mengasihi kami. Inilah waktunya kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Departemen Anak mengajak anak-anak untuk ibadah bersama pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 pukul 10 pagi via Zoom bersama Kak Fuji dan Kak Vivian. Ibadah Youth diadakan pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, jam 2 siang, yang akan dilayani oleh Pastor Stefanus Timate. Kami mengajak anak-anak muda untuk ibadah bersama. Ibadah Junior Church, seperti luar biasanya, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, pukul 3:30 sore, via Zoom, yang akan dilayani oleh Pastor Yonatan Winardi. Kami mengundang ibu-ibu untuk ibadah bersama dalam ibadah Banten Women Revival yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, jam 7:30 malam yang akan dilayani oleh Pastor Roy Durman.
Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa, dapat melihat linktree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Ibadah doa malam Sabtu depan, tanggal 2 Oktober 2021, jam 7 malam, akan dilayani oleh Pastor Christian Tamtama. Mari kita tekun beribadah dan terus on fire. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom, ada ralat sebentar untuk ibadah Junior Church atau ibadah JC akan dilaksanakan pukul 4:30 sore atau 16:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh Ibu Julia Pang. Kepada Ibu Julia dipersilakan. Sekali lagi kami bagi Bapak Ibu yang sakit atau butuh dukungan doa, setelah ibadah jangan lift dulu, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan. Mari kita berdoa syafaat. Kiara la patakara la bayasyan darala patakara la bayasyan darala barala barala barala. Kiara la patakara la bayasyan darala barala barala. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat pengurapan yang daripada-Mu mengalir atas setiap rumah tangga, demi rumah tangga ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, kami tetap terus fokus sama Tuhan. Kami mau cari wajah Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan. Oh, kami terus memperkatakan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan, oh campur tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal diam di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami bawa Tuhan, oh gembala pembina kami ya Tuhan, beserta empat wakilnya ya Tuhan. Bapak Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, kami bawa ya Tuhan. Gembala rayon kami ya Tuhan. Oh, Daddy Peter dan Bunda Christine, kami bawa ya Tuhan. Oh, gembala kami yang kami kasihi, Pak Audi beserta Bu Mona ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai gembala-gembala yang takut sama Tuhan, yang mengerti isi hatinya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar malam hari ini pengurapannya daripada-Mu terus turun ya Tuhan atas setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang lindungi keluar masuknya, ada pembelaan yang daripada Tuhan, ada campur tangan yang daripada Tuhan mengalir di setiap kehidupannya, bahkan setiap pergumulan dan kerinduannya, Tuhan yang jawab, Tuhan yang bela. Terima kasih, kemuliaan demi kemuliaan tercurah di atas setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan. Oh, untuk gereja kami GBI HOG ya Bapak. Terima kasih buat setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami cari wajah-Mu ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan telah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kesembuhan demi kesembuhan telah terjadi atas setiap kami yang sakit. Bahkan kami ya Tuhan yang berbeban berat yang hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada jalan keluar, ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir atas setiap kehidupan kami. Kami berserah sama Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bawa Tuhan Indonesia ya Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan atas bangsa kami. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Oh, kami percaya pertobatan beribu-ribu laksa sedang terjadi atas bangsa kami. Oh, Indonesia di merdekakan, Indonesia yang baru bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dan kami percaya COVID-19 sudah melanda ya Tuhan. Kami tetap waspada ya Tuhan, karena kami tahu ini semua atas izin Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan kami tahu ada rencana yang indah atas Indonesia ya Bapak. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini ada terobosan
demi terobosan yang baru atas setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan tetap bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa seperti Yabes berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. September atau ulang tahun pernikahan, sudah bisa angkat tangan saudara. Sudah bisa angkat tangan saudara yang ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Saya akan berdoa buat saudara. Oh, Rabasyakana. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, mereka yang boleh merayakan sukacita karena kau tambahkan 1 tahun usia di bulan September ini. Bapak, kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Apapun jadi kerinduan hati mereka, di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, Tuhan sediakan berkat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan-Mu, perlindungan-Mu, itu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi hamba melepaskan berkat buat mereka yang berulang tahun, juga ulang tahun pernikahan, dengan berkat spesial di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara boleh turunkan tangan, hamba juga mau berdoa buat mamanya Prita ya Tuhan. Engkau sedang memulihkan hambamu, Prita boleh tolong pegang tante supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena hamba percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mamanya Prita boleh disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil, kesembuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa buat Jenny yang baru saja kehilangan suami. Tuhan menyertai, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan buat Jenny. Sehingga Jenny tetap kuat ya Tuhan, tetap kuat. Dan Engkau boleh memberikan kekuatan ekstra buat keluarganya ya Tuhan. Terima kasih penghiburan yang sejati datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oleh sebab, terima kasih Tuhan, sebentar kita akan berpisah. Yuk kita angkat tangan sama-sama, kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu, keluarga besarmu diberkati Tuhan. Pekerjaan usahamu diberkati Tuhan. Anak-anakmu, kesehatanmu, keuanganmu, semua diberkati berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.